Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman SFA Official. Sehat semua kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat selalu ya guys ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan segala penyakit di dunia ini. Oke, teman-teman, hari ini tepat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-75. Saya doakan semoga Indonesia selalu tetap jaya, selalu menjadi negara yang terbaik untuk kita semua. Oh ya teman-teman, langsung saja ya guys ya. Dalam memperingati hari ulang tahun Indonesia ke-75 ini, saya akan mereaction Alfi Ref kembali guys, featuring kakak Brisia Jodi dari Indonesian Idol, yaitu dengan lagu Tanah Air. Pas ya guys ya, pas buat apa namanya, hari 17 Agustus ini. Jadi langsung saja ya guys ya. Oke, Tanah Air cover kakak Alfi Ref dan Brisia Jodi. Cus. Tatkala kami meninggalkan Tanah Air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Wow, Bung Karno, guys. Sudah masuk electronic music. Bagus ya guys ya, kakak Alfi Ref punya karakter sendiri. Pasti ada suasana gamelannya guys ya.
suaranya Kakak Prisia Judi halus bener ya guys. Karno. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Gimana guys, selalu yang terbaik ya Kakak Alfi. Ini kayaknya itu udah 1 tahun yang lalu video ini. Ya kayaknya pas 17 Agustus seperti ini guys dia upload. Menurut saya pribadi, antara Kakak Alfi, Kak Alfi sama Kak Prisia Jodi itu balance. Dia Kakak punya, Kak Prisia punya karakter suara yang lembut, dipadukan lagu Tanah Air sama musikalisasi dari Kakak Alfi, mantap, mantap, perpaduan yang istimewa, apalagi dengan karakter Kakak Alfi yang tidak lupa musik dari Indonesia, yaitu gamelannya guys ya, meskipun agak di mixing electronic music tapi tetap istimewa. Terus videonya bagus, simple, ada bendera-benderanya, terus ditancepin bendera, langsung musik elektronik, musiknya itu ada langsung, bagus. Ada sisipan teks-teks dari Bung Karno, mantap, tidak, ya jenius banget guys ya, mantap. Ya saya doakan untuk Kakak Alfi sama Kakak Alfi Ref sama Kakak Prisia Jodi, semoga nanti bisa featuring lagi. Sukses selalu buat Kak Alfi Ref dan Kak Prisia Jodi. Semoga diberikan sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya. Oke, gitu aja ya guys ya dari SFA Official. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau gimana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas. Ciao.